Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CV Asador, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asador. Berjumpa lagi dengan saya, Resi Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asador. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang senapan angin PCP Marauder OD38. Tapi ini mereknya bukan Benjamin Marauder, tapi FXtron Marauder OD38. Ini jenisnya masuk Marauder ya teman-teman, bukan Mauser lagi, karena chambernya ini udah pakai chamber tumpuk yang besar, bukan seperti Mauser. Oke, nah sekarang kita mau bahas dan disimak baik-baik, karena nanti ada paket set sama full setnya, jadi dicatat baik-baik biar nanti gak salah paham tentang harganya, seperti itu ya teman-teman. Alangkah baiknya malah lebih baik dicatat. Nah seperti itu. Nah karena ini kita mau nanti di akhir video kita akan bahas paket full set, paket set, dan kita bahas juga ongkirnya, seperti itu. Oke, disimak baik-baik videonya. Saya akan bahas senapannya dulu dari mulai larasnya. Nah oke, larasnya ini menggunakan laras bahan baja seamless OD13 alur 12 panjang 60 cm, laras pakai laras standar CVA Has Outdoor. Mantap sekali. Untuk jarak akurasinya, jarak cropping 50 meter, cropping rapat. Nah tidak semua bisa masuk nitik, tapi cropping. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke mantap sekali. Nah untuk larasnya, meskipun laras 4,5 mm untuk senapan angin FXtron Marauder ini, dia bisa nembak buruan besar ya teman-teman. Nah karena untuk powernya ini gede sekali, FPS rata-rata 1000-1100 FPS. Nah untuk bisa nyetel FPS seperti itu biar powernya besar, nah keluarnya besar, itu ada di sini kuncinya, adalah setelan power. Nah setelan powernya ada di belakang sini, kalau diputar ke kanan ya bisa buat buruan yang besar-besar. Nah oke, nah seperti itu ya teman-teman. Oke, setelan powernya di sini. Nah nanti kalian bisa tinggal setel mau dibuat full power atau small gain saja, buat buruan-buruan hewan-hewan kecil. Oke mantap, seperti itu. Larasnya pakai laras standar CVA sudah, dan tanpa merek, tapi kita berani kasih garansi, garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Oke tentunya udah dilengkapi dengan serobong OD19. Nah ini serobongnya, cincinnya ada 2 cincin, nah depan sama tengah-tengah sini. Banter pak. Oke kita lanjut lagi. Untuk pengisian angin pakai mini coupler, nah letaknya di depan sini. Nah ini udah pakai mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantap sekali. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Dural OD38. Aman anginnya di 2700-2800 PSI. Mantap sekali. Jadi untuk tekanan angin segitu bisa buat nembak sekitar, kalau buat full power paling 20-30 kalian udah habis, sampai angin tekanan 2000 PSI. Kalau buat small game, buat buruan-buruan hewan kecil, paling FPS 800-900an bisa buat nembak 30-40 kalian. Nah ini tabungnya masih tabung kecil. Oke, tabung OD38. Mantap sekali. Oke, untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 6, pembuatan masih manual. Nah, belum CNC ya teman-teman. Ini pembuatan masih manual. Nah, ini memang agak kasar-kasar dikit, tapi udah di sini. Mantap sekali pembuatannya, juga rapi sekali. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, jadi mudah banget. Ada 2 tarikan ini. Bentar. Tak coba dulu. Oh iya, 2 tarikan, mantap sekali. Nah ini 2 tarikan, 2 speed, jadi buat
buat berburu hama babi ini tidak bisa dianggap sepele. Oke. Dua tarikan, dua juga udah ditambahi dengan setel power. Mantap sekali. Jadi buat berburu hama babi ini cocok sekali, meskipun kaliber 4,5 pada meremehkan. Kaliber 4,5 bisa mas buat berburu babi, bisa sekali asalkan powernya juga lebih mantap. Nah ini powernya udah teruji, udah dua tarikan, dua speed, dan juga ditambahi dengan setelan power. Mantap sekali. Untuk tarikannya, untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya. Nah kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci seperti ini, dorong ke kiri dia udah normal lagi. Dan untuk senapan angin Evercrown Marauder ini juga udah dilengkapi dengan cancel kota. Oke, udah dilengkapi dengan cancel kokang. Letak cancel kokangnya ada di sebelah kiri sini. Ya, di hammer ini masih daleman dual atau baja seperti itu, teman-teman. Oke, bentar. Oke. Terus untuk senapan PCP Evercrown Marauder ini dia juga udah dilengkapi dengan magazine atau juga single shot. Nah, single shot itu seperti ini ya teman-teman. Kemarin itu ada teman-teman yang kocak sekali. Nah ini bisa magazine dan juga bisa single shot, tapi dia anggap chambernya ada dua, chamber single shot sama chamber yang magazine. Bukan single shot namanya ini ya mas bos. Nah ini untuk isi pelurunya bisa satu per satu, dan juga nanti dapat bonus magazine-nya juga seperti itu ya pak bos. Ya yang belum ngerti, itu namanya single shot atau kecil, ini namanya single shot. Jadi bisa single shot, bisa juga magazine seperti itu. Jadi kalau yang pengen gak ribet, nanti pakai magazine saja. Yang pengennya bagus akurasinya lagi, biar peluru gak gimana ya, kedorongnya itu biar mulus, gak ada tabrak menabrak antara yang lain, yang belum bisa pakai magazine bisa pakai single shot. Jadi misinya satu per satu, mantap sekali seperti itu. Oke, untuk popornya, ini popornya yang ready, popor bolong semua seperti ini. Ini bahannya dari kayu mahoni. Oke, mantap sekali. Untuk beratnya senapan ini belum sama tele itu sekitar 2,8 kilo, kalau udah sama tele itu sekitar 3,1 kiloan seperti itu ya teman-teman. Untuk berat dari senapan angin Evercrown Marauder ini udah dua tarikan, dua speed, dan juga ada setelan powernya. Jadi untuk buruan besar buat buru big game ini cocok sekali. Jangan meremehkan meskipun ini kaliber 4,5. Jadi untuk di Seiba Sodor kaliber 4,5 yang kita sediakan, lebih dari itu kita gak ada. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah saya jelaskan semuanya ini. Sekarang kita tinggal lanjut ke harganya. Harganya ini harga promo senapan aja plus bonusnya, ini promo free ongkirnya. Untuk promo free ongkir itu harga 2.200, bonus tas, tali sandang, dan uang peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS. Yang pengen nambah tele, nah tele Thompson Predator yang kita ready, yang udah anti getar, karena buat buruan besar full power biasanya harus pakai tele yang udah anti getar. Nah ini ada tele Thompson ukuran 39x40 mm. Nah, Thompson Predator ini udah tahan getar, harganya pun murah meriah sekali. Ini tidak ada lampu retikel ya teman-teman. Oke, ini harganya Rp350.000. Jadi kalau ditambah dengan harga senapannya jadi Rp2.550.000. Udah free ongkir. Kalau set sama teleskop itu masih kena free ongkir. Nanti beda lagi kalau tambah pompa, itu ada tambahan biaya ongkir, sedikit tambahan segitu. Nah soalnya beratnya nanti tambah. Begitu ya teman-teman. Oke, nah yang pengen meriah-meriah, udah tahan getar,
pakai tele Thomson ukuran 39x40, ini udah tahan getar. Kecil-kecil ini udah tahan getar. Seperti itu teman-teman. Oke, terus kalau yang pengen tele yang lebih jernih dan juga tele besar, ini bisa pakai teleskop Speak ukuran 312x40. Ini udah tahan getar, udah ada lampu retikelnya juga. Buat jarak jauh long range 50-60 meter, ini masih jernih sekali untuk teleskop Speak. Nah, ini udah tahan getar dan juga ada lampu retikelnya. Buat berburu malam, retikelnya udah ada lampunya. Mantap sekali teman-teman. Nah, untuk harganya teleskop Speak ini dibanderol dengan harga Rp650.000. Jadi totalnya 22 sama Rp650.000, jadi Rp2.850.000 free ongkir. Nah, seperti itu ya teman-teman. Beda lagi nanti kalau tambah pompa, ongkirnya tambah lagi dikit soalnya beratnya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini teleskop Speak, jadi teman-teman bisa tinggal seleranya dan juga tinggal budgetnya juga. Nah, mau teleskop Thomson Predator udah tahan getar atau teleskop Speak ini udah tahan getar juga, dengan tele besar. Oke, mantap sekali. Terus untuk pompa juga ada yang besar, ada juga yang kecil. Nah, contohnya pompa kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, ini contoh pompa kecil. Nah, ini pompa kecil merek HMS. Ini manualnya sampai 4000 PSI, jadi buat mompa senap angin efek Ron Meroder ini bisa sekali. Anginnya kan masih 2700-2800 PSI, seperti itu ya teman-teman. Ini anginnya, manualnya ini 4000 PSI untuk senap angin bocap pompa HMS 4000 PSI. Untuk harganya, pompa ini harganya dibanderol dengan harga Rp500.000. Jadi kalau full set sama tele Thomson, harganya jadi full set tele sama pompa Rp3.050.000. Mantap sekali ya teman-teman. Kalau full set teleskop Speak sama pompa HMS, jadinya Rp3.350.000. mantap sekali ya. Pengen paket set sama teleskop Rp2.550.000 kalau pakai tele Thomson full set, tele sama pompa. Nah, jadinya Rp3.050.000 kalau pakai teleskop Thomson. Nah, kalau yang pakai teleskop Speak jadinya Rp3.350.000. mantap sekali. Kalau full set itu ongkirnya nambah lagi dikit ya teman-teman, untuk khusus wilayah Kalimantan, Sulawesi, sama mana lagi ya, Sumatera Utara biasanya ada tambahan ongkir ya, seperti itu. Oke, mantap sekali. Untuk pompa HMS yang pengen ngirit pakai paket full set sama pompa, nah pakai pompa HMS dulu juga udah mantap. Yang penting punya pompa ya teman-teman, angin habis tenang saja udah ada pompanya. Oke, terus yang pengen pompanya bagus, nah taruh dulu. Pengen pompanya bagus lagi, pompa besar, ini bisa pakai pompa Agia. Nah, ini pompa Agia untuk kapasitas anginnya 6000 PSI. Mantap sekali. Nah, buat pompa senapan angin efek Ron Meroder ini enteng sekali. Nah, ini masih 3 stek, bukan 4 stek. Nah, yang tanya udah 4 stek mas? Belum, kita gak ada yang 4 stek. Ini pompanya 3 stek. Mantap sekali. Untuk harganya ini harga Rp700.000. Oke, untuk yang ambil full set. Nah, kalau yang ambil pompa saja kita kasih harga beda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau yang full set nanti kita kasih harga Rp700.000 sama tele sama senapan tapi. Oke, seperti itu. Nanti kita hitung, kita rincikan bisnis. Oke, seperti itu. Oke, terus juga pembelian senapan angin ini dapat
STKS. Ada juga panduan cara penggunaan senapan angin. Jadi teman-teman yang masih pemula belum tahu cara merawat senapannya, ini bisa dibaca dahulu biar nanti senapannya kalau ada kebocoran biar kita antisipasi dulu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini ada panduan cara merawatnya. Minimal angin ada 1000 PSI di dalam tabung. Jadi jangan sampai kehabisan angin. Kalau udah kehabisan angin, ini terjadi ada kebocoran di tabungnya. Nanti kalau kehabisan angin, ngisinya itu pasti ada bocor dari segi larasnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi dibaca dahulu kalau udah sampai senapan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang senantiasa menonton channel Safe Air Sedor. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jamul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam sedor dari Safe Air Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat Safe Air Sedor.